Oke, ini hari tengok rumah sewa. Penyewa dah keluar. So inilah kesan dia. Nak kena repair cap balik. Oke. Okay, hitam. Hitam nak kena cat balik. Okay, pintu. Okay lah, tak rosak. Okay, dinding berabuk lah. Baru settle sikit. Lap-lap cermin. Okay. Okay, ni view dia daripada luar. Penutup longkang hilang. Ayah, kenapa dah bersih? Kerosakan. Kena cuci. Ini pun sudah rosak lah. Ini dapur, ruang dapur. Okay, baru cuci sikit lah. Ini pun pelak pun sudah kena gam. Okay. So inilah masalah. Masalah menyewakan rumah sewa lah. Hitam sikit. Ini pecah. Tenang ke apa tak tahulah. Pecah. Nak kena repair pintu ni, tukar baru. Okay. So ini pintu bilik ni pun pecah juga. Tak ada lubang. Okay. Hilang tonggol dia. Tengoklah paku. Inilah senario. Senario menyewakan rumah sewa. Lubang-lubang ketuk. Tak ada repair. Okay, tandah okey lah. Cuma tu lah. Pecah lubang sana. Okay, tengok sudah ni. Okay. So mungkin kerosakan kepada disebabkan penyewa dan material lah. Material pun plywood lah. Bilik air tak sesuai lah. Plywood. Okay. Tengok ada botol sangkut sana, tak ada buang. Okay. Okay, lebih kurang RM1,000-RM2,000 mau repair. Ini tak ada buang. Ini kita tengok. Ini tinggalan lah, lesung. Okay. Okay, itu sajalah. Hari ini hari operasi membersihkan lah. Rumah sewa. Kipas alhamdulillah masih lagi berfungsi. Berfungsi dengan baik lagi. Okey, lantai. Tengok ada kesan dia. Tak tahu apa benda, stiker apa. Okey. Okey, sekian, terima kasih.